atas nama keluarga besar Bapak Insinyur Ambar Kuspadianto MM dan Ibu Insinyur Melia Aisyriati menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas penerimaan kami beserta rombongan yang pada pagi hari ini yang penuh dengan makna dan penuh dengan keceriaan. Selanjutnya, sebagaimana rencana yang sama-sama telah kita buat dan kita sepakati, insya Allah beberapa saat lagi kita akan menyaksikan ijab kabul anak-anak kita di ruangan yang megah dan cantik ini. Akhirul kalam, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami menyerahkan anak kami, Ibda Muhammad Bayu Krishna Ranendro, sarjana terapan kepolisian, untuk dinikahkan dengan Ananda Lady Yuhelva, Bachelor of Arts Honors, putri dari Bapak Dr. Suheldi SEBM dan Ibu Erna Rizfayani SEMSI secara Islam dan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita melalui KUA setempat. Demikian yang kami sampaikan sebagai pembawa pesan amanah dari Sayyidul Bait. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para rombongan pengiring calon pengantin pria yang kami hormati, perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang dengan diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat dan ridhonya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat tiba di tempat kami dengan selamat, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Atas nama keluarga Dr. Suheldi SEMM dan Ibu Erna Rizfayani SEMSI, saya mendapatkan kehormatan untuk menerima calon pengantin pria, yaitu Ibda Muhammad Krishna Bayu Narendro, STRK, yang menurut acara telah dijadwalkan akan segera dinikahkan dengan Lady Yuhelva, B.E. Hons. Atas penyerahan calon pengantin pria Ibda Muhammad Krishna Bayu Narendro, STRK, kami terima dengan baik. Semoga harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup kata, perkenankanlah saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penerimaan kami. Selanjutnya, mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian dapat berkenan menyerahkan calon pengantin pria untuk melaksanakan serangkaian upacara akad nikah. Dan kepada Bapak Ibu rombongan pengantin, kami persilahkan duduk di tempat yang telah kami sediakan untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya akad nikah hingga selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keluarga kami yang berbahagia, berkat rahmat Allah Khaliqul Alam, alhamdulillah tersimpan di dalam, tidak lupa selawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahkota dunia junjungan alam yang syafaatnya kita harapkan siang dan malam. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah upacara suci, upacara sakral, upacara akad nikah antara anak, adik, keponakan, cucu, rekan kami tercinta, Lady Yuhelva B.E. Hons, putri dari Bapak Dr. Suheldi SEMM dan Ibunda Erna Rizfayani SEMSI,
yang akan dinikahkan dengan calon rangsumando kami, calon menantu kami, calon junjungannya dari Lady Ibda Muhammad Krisna Bayuna Rendro STRK, putra dari keluarga Bapak Insinyur Ambar Kuspardianto MM dan Ibunda Insinyur Melia Aisir Yati. Baik hadirin, kita awali langkah suci kita menuju akad nikah ini dengan permohonan izin Ananda kepada Ayahanda Ibunda tercinta yang akan menikahkan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Papa dan Mama yang Lady hormati dan Lady sayangi, sangat banyak jasa dan pengorbanan Papa dan Mama kepada Lady. Dengan tulus dan ikhlas, Papa dan Mama mendidik dan membimbing Lady hingga saat pernikahan ini, yang tak akan mampu Lady membalasnya. Oleh karenanya, Lady mohon keikhlasan dan keriduan Papa dan Mama atas segala jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada Lady. Papa dan Mama yang Lady sayangi, sejak Lady dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang, banyak kesalahan, kesalahan dan dosa, dosa Lady kepada Papa dan Mama, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lady mohon maaf kepada Papa dan Mama atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang Lady lakukan. Papa, dari lubuk hati yang paling dalam, Lady memohon kepada Papa untuk menikahkan dan mengawinkan Lady dengan calon suami Lady, pilihan hati Lady, Muhammad Krisna Bayu Narendro. Lady ikhlas dan ridho. Semoga pernikahan Lady dengan calon suami Lady mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ananda Lady yang Papa dan Mama sayangi, akan Papa penuhi permohonan Ananda untuk Papa nikahkan dan kawinkan dengan calon suami Ananda, Ibda Muhammad Krisna Bayu Narendro. Papa dan Mama senantiasa memaafkan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Ananda. Papa dan Mama doakan semoga pernikahan Ananda dengan calon suami Ananda mendapatkan keluarga yang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, dianugerahi oleh Allah keturunan yang soleh dan solehah, serta senantiasa mendapatkan berkah dan ridha Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirah masyirah rahimakumullah. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan dilafazkannya ijab kabul di meja akdun nikah oleh calon pengantin pria dan ayahanda dari calon pengantin wanita selaku wali nikah. Hadirin keseluruhan, acara akad nikah akan dipimpin langsung oleh Bapak Penghulu kita yang terhormat Bapak Haji Aput dari KUA Pondok Gede. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum.
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Dr. Suheldi SEMH beserta ibu dan beserta keluarga besarnya, juga yang kami hormati calon besan Bapak Rus Pardianto beserta ibu dan beserta rombongannya, juga yang kami hormati kedua saksi yang ada di hadapan kami, juga yang kami hormati al-mukarram para alim ulama wal asatidz wal hujjaj, para bapak dan ibu sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saudara Muhammad Kresna, ente mau nikah ya? Betul Pak. Ya, sudah siap berumah tangga? Sudah siap Pak. Ya, apabila kata Rasulullah sudah siap berumah tangga, segera nikah ya. Jangan ditunda-tunda. Tentunya orang mau nikah itu ada rukunnya ya. Rukun nikah ada berapa? Ada lima. Yang pertama ente sendiri, dua calon istri, calon mertua, dua saksi juga, kelima ijab kabul. Mari sebelum ijab kabul kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ijab kabul ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kedua belah pihak, mungkin nenek kakeknya
yang sudah tiada berada di dalam barzah. Mudah-mudahan beliau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Muhammad tangannya kemari ke bapak. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Anqahtuka wa zawajtuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Muhammad Kresna Bayu Narendra bin Ambar Kuspardianto. Saya, Pak. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Lady Yuhelva, kepada engkau dengan maharnya 50 gram emas logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya anak kandung Bapak Lady Yuhelva binti Suheldi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para guru, para bapak dan ibu sekalian, tadi kita saksikan ijab dan kabul. Alhamdulillah, ijab kabul berjalan dengan lancar. Saudara Muhammad Kresna, ente sudah punya istri nih ya? Sudah punya, Pak. Alhamdulillah. Tolong perjanjian suami kepada istri dibaca sighah ta'liq namanya di dalam buku ini. Bismillahirrahmanirrahim dari awal ya. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2019, saya Muhammad Kresna Bayu Narendra bin Ambar Kuspardianto berjanji dengan sungguh-sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Lady Yuhelva binti Dr. Suheldi SMM dengan baik menurut ajaran Islam. Muasyarah bin Ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighah ta'liq sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4 membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan yang diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Bekasi, 23 Agustus tahun 2019, suami Muhammad Kresna Bayu Narendra. Dan ibu sekalian, tadi kita dengar bersama-sama Ananda Muhammad Kresna berjanji kepada istrinya di dalam sighah ta'liq. Di dalam sighah ta'liq ini ada 4 ya, saudara Muhammad. Yang pertama tadi, 1 meninggalkan istri saya selama 2 tahun.
Enggak boleh ya meninggalkan istri selama 2 tahun. Kalau ente lagi dinas, silakan aja. Enggak apa-apa ya. Udah minta izin kepada mertua atau orang tua sama istri ya. Ya bulanannya juga mengalir kepada istri. Silakan aja. Mau kemana ketinggal istri, yang penting sudah izin. Jadi yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan, lamanya juga enggak boleh ya. Harus ditunaikan. Kita sebagai presiden rumah tangga, suami tanggung jawab lahir dan batinnya harus kita tanggung jawab. Lahirnya, pakaiannya, makannya, apa semua, batinnya juga ya, harus bertanggung jawab semua sebagai suami. Semua ngerasain. Yang berat kita sebagai suami membawa istri kita ke surga. Ini yang berat. Jadilah istri yang soleh. Sekarang sudah punya suami, siapa namanya dia? No, bukan main, ganteng lagi. Seorang polisi dia. Jadi begitu ya. Jadilah istri yang solihah. Suami tidak ada di rumah lagi dinas, jaga. Kalau enggak kerja. Lagi kerja ya? Kerja. Hah? Berhenti aja suruh mamat dia, jangan suruh kerja. Istri tugasnya melayani suami. Suami supaya betah di rumah caranya bagaimana? Bersolek, jangan cuma mau kondangan aja ke gedung. Udah main cakep-cakepan. Jangan. Siapa yang lihat? Kalau di rumah kan suami pahalanya ada. Hah? Begitu. Jadilah istri yang soleha. Suami yang soleh bagaimana? Nyontoin dalam rumah tangga yang baik-baik. Terutama ibadah, sholat, ngaji, baca Quran. Banyakin ya. Ahmad. Iya, banyakin baca Quran, walaupun sedikit, walaupun seain. Ibadah, sholat, kalau perlu berjamaah berdua di rumah. Ya, iya, kalau masjid jauh, musala jauh, ya di rumah aja berjamaah. Ente yang imamin, sebagai imam ya, berdua. Mohon kepada Allah dah, ya. Suami tidak ada di rumah, banyakin sholat duha, mohon kepada Allah, ya. Insya Allah rumah tangganya yang dikatakan sakinah mawaddah, warohmah, bahagia. Saya selaku pemandu pernikahan pada pagi hari ini mohon maaf apabila terdapat kekhilafan namanya manusia. Banyak khilaf dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sanak famili keluarga kami yang berbahagia, setelah secara khidmat dan sakral kita ikuti acara akad nikah sehingga kedua ananda kita ini telah resmilah sudah menjadi suami dan istri. Selanjutnya hadirin, sebagaimana nasib anak manusia berawal dari keluarga, maka sudah selayaknya karena kedua mempelai yang akan menapakkan kaki mereka melangkah ke tahap kehidupan selanjutnya untuk memohonkan ampun doa restu kepada mama papa tercinta. Bersimpuh di hadapan mama, pegang tangan mama, rasakan kehangatan jemarinya ananda, cium tangan mama. Dari lubuk hati yang paling dalam, mohon ampun untuk segala sikap, kata-kata, perbuatan yang mungkin menyakiti hati mama. Mama,
Ananda tidak akan sanggup untuk membalas jasa Mama yang tiada terhingga. Seluruh doa-doa yang selalu Mama panjatkan untuk kebahagiaan Ananda. Segala air susu yang telah menjadi darah daging dalam diri Ananda. Ananda tidak akan sanggup untuk membalasnya Mama. Mama, Ananda hanya dapat berserah kepada Allah. Semoga segala jerih payah Mama dalam membesarkan Ananda menjadi ladang amal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang tangan Papa. Rasakan kekuatan yang dia berikan lewat aliran tangannya. Doa-doa yang selalu dia panjatkan untuk kebahagiaan Ananda. Keringatnya yang telah mengering dalam membesarkan Ananda dengan penuh kasih sayang. Memberikan penghidupan yang layak bagi Ananda. Sehingga Ananda menjadi seperti sekarang ini. Ampunkan Ananda Papa atas segala sikap, kata-kata dan perbuatan yang menyakiti hati Papa. Ya Allah, jadikanlah kami putra dan putri yang selalu ingat akan jasa-jasa Mama dan Papa kami. Selalu menyebut nama mereka dalam setiap sholat kami untuk kebahagiaan mereka. Menuju pangkuan Mama Mertua. Mulai hari ini tidak ada beda kasih sayang di antara mereka. Mama, berikan kami doa dan kasih sayang yang sama. Sebagaimana Mama memberikan kasih sayang dan doa Mama selama ini kepada putra-putri Mama. Tegurlah kami jika kami salah. Bimbing kami Mama dan doakan kami. Cium tangan Mama, cium pipi Mama. Mama membisikkan nasihatnya, harapannya di telinga Ananda. Semoga kuat jiwa dan iman Ananda menghadapi kehidupan yang akan dijelang. Sekali mendayung pantang untuk surut kembali. Mama percayakan anak Mama kepadamu nak. Jagalah rumah tangga kalian sebaik-baiknya. Arahkanlah bidukmu ke arah yang mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankanlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik hadirin, kita akan menyaksikan sejenak proses penyambutan secara tradisi dari ranah Minangkabau. Lombang. Di hari nan sahari nangko, hari bayak kutiko nan elo, sadang wakatu bungo mengambang, sawah tataga angin pun datang, kapa balaya anyelai, ibarai urang papadang alah tibo digarihnyo. Santano rang bajanji alah sampai jangko cowakatu. Jiko nan dinanti nan alah tabao, nan dipinta nan alah sampai, anak daro jo mara pulai. Rang Binang Barale Gadang. Bunyi gandang badan tang dantang di tingkah pupuk nan jos sarunai. Jiko
ko nanti-nanti nan Allah datang, nan dipinta nan Allah sampai, anak daro, jo marapulai, sarato, jo pangirian kasadonyo. Buah mangga di dalam peti dibalah-balah dipaduo, paralah kasanangnyo di dalam hati, anak surang lah jadi baduo. Nan surang gagah, nan surang mani, bak pinang dibalah duo. Kilat beliung telah ke kaki, kilat cermin telah kembuka, telah terpancar senangnya hati, telah terbayang sejuknya rasa. Lenggang lenggok si ganjong lalai, nandek di tingkah bungonan kambang, gadih manari lamah gamulai, menyambui raminyo alek nan datang. Bukannya kami kindari sajo, kindari anak orang Minang. Bukannya kami manari sajo, manari mambao siriah jo Minang. Carano ameh lampok dalama, sulam baturah aswaso, buatan putih tigo jurai, adai limbago, niniak mama, basiriah langkok di dalamnyo, ba itu adai dari dulu sampai kini, dan kami pakai. Jiko siriah koklah kami tak dicabiak, cabiak sampai katangkainyo, pinang minta digato, gatoklah sampai ke akak-akaknya, jiko sadahnya, yum minta dipali. Kaleknya nak sampai karangkuangan, sirahnya nak tingga di ujung lidah, membayang sampai ke muko, bak itu bana, bangko sanang di dalam hati, sajua di dalam kiro-kiro. Bangko sekarang kini nangko anak daro jombara pulai sugiro malah kapalaminan di tingkek tangguh rumah nan gadang duduk basandiang di tangah ale. Lah rabah kacang rambaliak tajilo ke dalam ladang dibawa orang painan bau karanah ka ayaji. Alah nampak orang nan bayak kapauni rumah nan gadang sumarak kampung nan joh halaman bak nantun basanyo. Rang sumando kami. Iya, nanti dalam hitungan ketiga kipas akan diturunkan, maka kedua mempelai akan saling berpandangan dan menempelkan kening mereka. Ya. Baik hadirin, kita saksikan balantuang kanyang. Satu, dua, tiga. Nah, alhamdulillah pandangan pertama. Saling pandang dong, nah sayang. Nah, begitu. Langsung cium kening istri sayang. Nah, begitu. Tahan, 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 tahan. Tahan dulu. Malaki beko malam. Nah, tahan diabadikan dulu ya. Dua jam, tiga jam, empat jam. Alah tuh.
Allah tuh, itu kan namanya lah peh dah. Alhamdulillah. Demikian hadirin, tepuk tangan cie untuk pelantuan kaniang. Ini kita akan melihat nih bagaimana canggihnya mereka dalam urusan ekonomi rumah tangga, juga dalam mencari rezeki. Ya, satu, dua, tiga, diresek-resek, dikaruak-karuak. Allah, Allah, Allah dapet? Hah? Allah dapet? Udah dapat belum? Udah kepegang satu? Tahan dulu. Udah? Hitungan satu, dua, tiga, diangkat ya. Satu, dua, tiga. Iya, sama-sama? Dado. Ondeh lengkap sudah, saling mengisi ya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tepuk tangan Cik Lai, alhamdulillah. Ya, bismillah ya, satu, dua, tiga. Alhamdulillah, tepuk tangan Cik Lai, ondeh. Senang hati ayah jemande. Iya, alhamdulillah. Nah hadirin, kita berikan tepuk tangan lagi untuk kedua mempelai, luar biasa. Alhamdulillah. Demikian hadirin sanak famili keluarga kami yang berbahagia, telah kita saksikan acara tradisi adat dari ranah Minangkabau sebagai bungo alek tradisi dari Minangkabau. Acara malewakan gala balantuang kaniang Jo Mangaruak nasi kuniang. Hadirin, selanjutnya kita abadikan dulu kedua mempelai. Jalan payaku babelong jalan kayu jati di mahati indahkan rusuh ayang den lape ayang den lape mandaki jalan tanai sike menurun jalan jalan padai sike menurun jalan kabiaro lima hati indah mau pe awak tak kicua ai 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 yang den lape si ku capa I
tambahan lagu untuk keluarga besar Mage dan sekitarnya. Selamat siang. Mudia Arau. Anak urang sabu andale yo mama singgah ke rumah si sultan mudo. Karena